Hey guys, like live video ni and subscribe tau, please. Hi guys, okay sekarang ni Ellie bersama dengan Sherry Aldrin. Hi Kak Sherry, how are you? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Ellie. Kak Sherry, alhamdulillah dah dapat Kak Sherry ni kan. Bertemu sendiri dengan Kak Sherry. Kalau tadi pun Kak Sherry banyak share-share tips-tips untuk kekal sihat kan. So mungkin Kak Sherry boleh share dekat penonton. Oh, tips kekal sihat Kak Sherry bagi 5 lah. Dekat penonton, 5 perkara yang buat Kak Sherry kekal sihat sehingga sekarang. Alhamdulillah. Jaga makan, yang baik tu kebanyakan, yang tak baik tu sekali-sekali. Pasal I love food. And the reason kenapa Kak Sherry bikin exercise ni semua pasal orang kata it's not so much what you eat, it's what you burn. Kak Sherry memang pemakan orangnya. Kak Sherry tapi makan tak banyak lah. Tapi I suka makan macam-macam. Dan minum air memang kena banyak. Kak Sherry satu hari minum sampai 5-6 liter air. Air masak eh, bukan air manis eh. Air manis tak. Kak Sherry gula 1 kilo tahan sampai 7-8 bulan. Minum kopi tak pakai gula, minum teh tak pakai gula. Kuih-kuih semua Melayu kadang-kadang sikit-sikit aja syarat. Tapi gula memang Kak Sherry kurangkan. Memang Kak Sherry tak gula. Dulu masih muda ya. Masih muda, wah nampak dessert aja. Memang kalau pergi buffet dessert dulu. Sekarang tak, pasal kita dah bikin research semua tahu yang gula tu yang punca kanser sebenarnya. So Kak Sherry kurangkan gula, minum air banyak, exercise dan jaga pemikiran, emotional, mental, spiritual and physical health. Pasal Kak Sherry practice Reiki Energy Healing dah 22 tahun, itu pun tolong juga dengan Kak Sherry punya energy, dengan Kak Sherry punya pemikiran. Dan of course kita kena just positive.